Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari warga Lormes Ingin bertanya Apa hukumnya laki-laki berambut gondrong Dan pirang Tentang rambut panjang itu Mesti dilihat dulu Kenapa dia berambut panjang Kalau dia berambut panjang menyerupai perempuan Memang ada dalam dirinya itu Ingin menyerupai perempuan Maka dia nak Allahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabihat minan nisa bir rijal. Allah mana laki-laki yang menyerupai perempuan. Banyak sekarang laki-laki yang panjang hanya rambutnya ingin menyerupai perempuan. Maka dia dilaknat. Tapi kalau dia memanjangkan rambut hanya ingin merasa dia lebih jantan, lebih gagah, lebih perkasa. Ini gak apa-apa. Selama bersih. At-tahuru syatrul iman. Bersih itu bagian setengah dari iman. Bagaimana kalau dengan sudah panjang gondrong pirang? Ketika Nabi SAW Alaihi sampai di kota Makkah Al Mukarramah, ayah Abu Bakar itu namanya Abu Khafah, rambutnya putih semua, jenggotnya juga putih. Kata Nabi, Nabi menyuruh celup, dicelup rambut yang putih itu dengan warna pirang. Jangan ibu sawat, jangan pakai warna hitam. Karena kalau dengan warna hitam nanti tertipu Banyak anak-anak gadis menengok orang tua pakai itu rupanya sudah tua berubah Tertipu Maka dicelup pakai daun henna Daun inai kata orang Melayu, daun pacar kata orang Jawa Digiling, kalau dimakan sudah dalam bentuk serbuk tepung, campur air Pasang Maka dia menjadi pirang Makanya Habib Umar bin Hafiz jenggotnya itu pirang Warna mahogani warna coklat tua karena itu warna inai jadi boleh mencelup tujuannya adalah supaya tidak supaya uban itu uban tak boleh dicabut karena uban itu akan menjadi nur neomal kiamah uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat uban kalau kita risau dicelup pakai warna warna hinai apa hubungan uban dengan cahaya saya baca syarah hadisnya Ternyata orang kalau beruban, dia lihat wajahnya cermin, dia ingat mati. Kalau dia sudah ingat mati, dia akan banyak ibadah. Kalau dia banyak ibadah, maka cahayanya terang pada hari kiamat. Itu korelasi antara uban dengan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf, baru masuk Islam. Boleh nggak saya mendoakan kedua orang tua saya yang masih non muslim? Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Kalau dia masih hidup, doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hadhi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi kepada kaumnya yang masih musyrik masih hidup. Allahumma hadhi qaumi. Berikan hidayah ayahku, berikan hidayah ibuku, berikan hidayah abangku, berikan hidayah adikku, berikan hidayah keluargaku, karena supaya mereka masuk Islam ya Allah. Bagi yang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita mintakan mereka masuk ke dalam surga Allah. Doakan serahkan aja kepada Allah. Ya Allah ini hamba-hambamu, ku serahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena Nabi Ibrahim pernah mintakan ampun tak diterima Allah. Maka nasifaru Ibrahimu di abihi istighfar ibu Nabi Ibrahim untuk bapaknya ila ammu ada tiwa ada haiyah itu hanyalah sekedar janjinya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tawarra'a minhu. Ketika sudah jelas bahawa ayahnya itu musuh Allah tawarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai ceramah Ustadz Abdul Somad? Hmm. Orang yang tidak suka itu terbagi kepada dua. Yang pertama tidak paham. Kita kasih paham. Dia tidak paham isi ceramah itu karena dia tidak mendengar langsung tapi dia mendengar potongan-potongannya. Maka biasanya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah klarifikasi. Ini ceramah klarifikasi. Lihat semua penjelasannya dalam video pendek di Ustadz Abdul Somad Official. Atau di Instagram. Di Instagram biasanya dijelaskan, ini maknanya. Untuk membantu jamaah. Posting saja itu. Copy-paste saja. Untuk memudah. Posting, kirim. Yang kedua adalah orang yang memang sengaja untuk tidak paham. Karena dia memang cari uangnya, cari makannya dari tidak paham itu dibayar untuk itu. Orang yang ini tidak perlu diradeni. Karena dalam dunia maya kita tidak bersentuhan melihat orang langsung. Menghabiskan energi untuk itu, itu sama seperti menguras air laut. Jadi biarkan saja. Posting sekali, klarifikasi sekali, ini loh, ini loh yang lengkapnya, ini penjelasannya. Udah cukup, jangan habiskan energi untuk itu. Allahumma a'lam